halo teman, teman semuanya kembali lagi ke channel saya dan hari ini saya mau sharing persiapan atau latihan PAT IPA semester 2 kelas 8 jadi ini ada soal dan jawabannya karena materinya sangat banyak uh, mungkin kamu akan perlu untuk post dan kemudian untuk menelaah uh, menelaah <laughs> menela -ah. kemudian untuk dimengerti lebih jauh oke okay? yang pertama adalah tuliskan empat sifat bunyi saya baru nulis tiga ini Termasuk gelombang longitudinal, ya, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, membutuhkan medium dalam perambatannya. Kemudian, bisa juga eh, tidak, oke, besar semuanya, ya, tidak dapat merambat pada vakum atau ruang hampa. Kemudian, bisa dipantulkan, ya, cuman gelombang itu bisa dipantulkan, ya. Oke. Okay. Yang kedua, bel yang sedang bergetar dalam vakum tidak terdengar karena memang bunyi tidak dapat merambat tanpa medium, gitu. Kemudian apakah bunyi-bunyi ini dapat didengar oleh manusia? Supaya kita tahu, kita harus tahu frekuensinya karena ada pembagian infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ya, kita cek aja pembagiannya karena frekuensi adalah jumlah getaran tiap waktu. Berarti yang pertama kita bagikan saja Hasilnya 48 Hz ini audiosonik karena audiosonik 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Kemudian di sini 5 Hz. 5 Hz itu berarti infrasonik ya. Di bawah 20 Hz itu infrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia, kalau hewan masih bisa. Kemudian frekuensi yang C kita bagi 80 Hz. Berarti ini masih masuk audiosonik. Jadi yang bisa didengar adalah bunyi A dan bunyi C. Nomor empat, waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk dikirim sampai diterima kembali, ini berarti uh, semacam sonar itu ya, pencari kedalaman adalah 0,4 second. Jika cepat rambat bunyi dalam air 1.400 meter per second, maka kedalaman laut yang terukur, ya ini pakai rumus D sama dengan v kali t bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena waktunya itu datang dan pergi gitu ya, makanya perlu dibagi 2. Berarti... Kecepatan kali waktu dibagi 2. 1400 meter per second kali 0,4 second dibagi 2. 1400 nya sama 2 saya coret aja langsung. Jadi dapat 700, 700 kali 0,4. 0 nya bisa dicoret. 70 kali 4, 280 meter. Oke, soal berikutnya. Sebuah sinar membentuk sudut 18 derajat terhadap permukaan cermin datar. Besar sudut yang dibentuk sinar datang dan sinar pantul adalah... Oke, 18 derajat ini bukan sinar datang, tapi antara cermin dan arah berkas sinar. Karena di sini 18, kita bikin garis normal dari siku-siku dikurangi 18, 72 ya, 72. Kemudian ini juga pasti 72 karena ini yang namanya sudut datang, ini namanya sudut pantul. Ini sinar datang, sinar pantul. Yang ditanya adalah besar sudut yang dibentuk sinar datang sinar pantul berarti sebenarnya yang ditanya bukan sinar datang bukan sorry bukan sudut datang bukan sudut pantul tapi sudut yang dibentuk keduanya berarti jawabannya adalah 144 4 derajat kalau ditanya berapakah sudut pantulnya ya 72 derajat gitu oke sebuah cermin cekung jari-jari kelengkungannya 50 cm jika sebuah benda diletakkan 20 cm depan cermin cekung maka bayangannya berapa? Ini r-nya ada ya. Nah f itu sama dengan fokus adalah jari-jari kelengkungan dibagi dua. Berarti fokusnya 25 cm. Kemudian so-nya 20 cm. Nah kita pakai apalan aja ya. Ruang satu itu maya tegak diperbesar. Ruang dua nyata terbalik diperbesar. Ruang tiga nyata terbalik diperkecil. Karena so-nya berada atau lebih kecil daripada f, berarti dia di ruang satu. Sifatnya adalah maya tegak diperbesar. Gak usah pakai hitungan. Nomor 7, sebuah lilin diletakkan 12 cm depan sebuah cermin cekung yang jarak fokusnya 4 cm. Maka perbesaran bayangannya adalah yang kita tahu bahwa SO atau jaraknya itu oh ini masih ada apa sih namanya ini ngecek spellingnya ya saya yang hilangin dulu biar tidak mengganggu jadi set proofing language in Indonesia nah hilang kan Oke. kita kembali fokusnya 4, SO nya 12 kita pakai rumus seper SI sama dengan seper F kurangi seper SO aja 1 4 kurangi 1 per 12 kita samakan supaya jadi 12 berarti ini kali 3, ini kali 3 ya 3 per 12 kurangi seper 12 1 per SI sama dengan 2 per 12 SI 12 bagi 2 yaitu 6 ditanya perbesaran adalah nilai mutlak dari SI bagi SO berarti 6 dibagi SO nya 12 berarti setengah kali semula ya kalau misalkan mau nanya sifat bayangan nih si nya kan positif ini nyata terbalik ini lebih kecil dari satu berarti diperkecil nyata terbalik diperkecil tapi nggak ditanya ya Dan di sini ada soal lu suruh menggambar uh, bayangan pada cermin cekung ya intinya mah ini di ruang berapa gitu aja ya fokusnya 1,5 ho nya 1,2 dan so nya 4 cm ini kamu uh, aslinya soalnya mau digambar gitu ya aslinya digambar tapi yang saya tahu di sini bahwa SO4 F-nya 1,5, 2 F 1, 5, 2F itu berarti 3. Berarti dia pada jarak lebih besar dari 2 F atau pada jarak lebih besar dari apa sebutnya M atau R itu ya. Berarti dia di ruang 3 intinya. Nah, benda di ruang 3 jawabannya kayak gini. Pembentukan bayangannya. Oke ya, nyata terbalik diper kecil. Digambar. Nomor 9, di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 12 cm diletakkan benda pada jarak 25 cm dari cermin. Sifat bayangannya, nggak usah pikir panjang, kalau namanya cermin cembung selalu maya tegak diperkecil. Cermin cembung ini yang ada pada misalkan kayak pertigaan atau di tempat parkir gitu ya, supaya mobil yang masuk atau mobil yang keluar tuh bisa ketahuan dan tidak bertabrakan. Nomor 10, gambarkan jalannya peristiwa pembiasan antara dua medium. Sinar datang dari udara kaya, dari udara ke Air, misalkan udaranya di atas, dipantulkannya kemana? Karena udara itu lebih renggang dibanding air. Air itu lebih rapat, maka sinar ini yang harusnya ke sini dipatahkan mendekati garis normal. Ini garis normalnya, sinar datang dari kaca ke air. Kaca itu lebih rapat dibanding air, berarti dia akan, sinar ini akan diharusnya kan ke sini, dia akan dipatahkan menjauhi garis normal. Kayak gitu, oke. Nomor 11, berikan tiga contoh peristiwa pembiasan cahaya. Oke, saya kasih yang gampang-gampang aja. Dasar kolam renang nampak lebih dangkal dari yang seharusnya. Ikan dalam akuarium tampak lebih besar. Gelas dalam gelas. Oke, bukan gelas dalam gelas. Misalkan sendok dalam gelas. Sendok dalam gelas. Yang sebagian berisi air terlihat patah. Oke, soal berikutnya apa itu pemantulan sempurna? sebenarnya pemantulan sempurna itu adalah pembiasan yang sudut biasnya melebihi 90 derajat, ya. Terjadi jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Oke, kayak gini. Sumber cahayanya ada di dalam misalkan di dalam uh, kaca, ya, kaca. Kalau lurus ke atas tegak lurus dengan bidang batas, ini dia um, tidak akan mengalami pembiasan. Kalau dia miring dikit masih pembiasan. Dia kemudian kalau lebih jauh lagi ini sudut datangnya lebih besar, suatu saat sudutnya ini sudut biasnya ini akan 90 derajat. Nah, sudut bias yang 90 derajat namanya sudut kritis. Kalau sinar datangnya lebih besar lagi maka tidak terjadi pembiasan tapi terjadi pemantulan. Apa artinya sudut kritis pada peristiwa pemantulan sempurna? Sudut kritis adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat Oke, berarti sekarang kita sudah sampai ke lensa ya Karena udah ngomongin pembiasan Sebuah benda diletakkan pada jarak 20 cm Di depan sebuah lensa cembung dengan jarak fokus 6 cm Maka bayangan terbentuk pada jarak KSO nya itu 20 cm Jarak fokusnya 6 cm sudah ditulis Kita pakai rumus yang sama dengan cermin uh, Cermin cekung maksudnya 1 per sama dengan 1 per 6 dikurangi 1 per 20 kita jadi 60 kali 10 kali 10 Ini kali 3 kali 3 Sehingga seper /SI sama dengan 7 per 60 SI tinggal dibalik 60 per 7 cm Sampai situ aja Nomor 15 Buah mainan ditempatkan 8 cm dari lensa cembung yang jarak fokusnya 12 cm 8 cm, 12 cm Jika tinggi nyala lilin 9 cm wow, Panjang banget nyala lininnya. Maka tinggi bayangan nyala adalah Kita pakai rumus yang sama Seper S SI sama dengan seper F kurangi seper S O Satu per dua SO, belas kurangi seperdelapan Bisa dijadiin dua puluh empat Yang ini kali dua di sini kalikan Tiga ya Sehingga dikurangi min satu per dua empat SI nya min dua empat cm dibagi satu gitu kan Nah kalau minus ini bayangannya adalah bayangan maya Ya maya dan tegak Kalau lensa ya di eh, depan lensa Gitu kalau perbesaran nilai mutlak di ya SI bagi SO berarti Main -24 dibagi SO-nya 8, 3 kali semula negatifnya diabaikan. Nah, untuk mencari ketinggian uh, bayangan berarti tinggal perbesaran dikali tinggi benda asli aja. 3 kali tinggi benda aslinya 9 cm berarti 27 cm. Oke, okay, soal yang mirip lagi. Sebuah benda yang diletakkan pada jarak 50 cm di depan lensa cembung bentuk bayangan nyata pada jarak 10 cm jarak fokusnya. Nah ini kita pakai rumus yang uh, biasa ya. 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Tinggal masukkan aja 1 per 50 tambah 1 per 10. Um, kenapa ini bisa jadi minus ya kalau ini bayangan maya. Tapi di sini karena bayangan nyata ininya plus. Terus ini jadi 50 kali 5 kali 5 jadi 6/50 berarti 3/25 ber ya F-nya sama dengan dibalik 25 dibagi 3. Nah, ini soal rombongan nih. Sebuah benda setinggi 15 cm diletakkan pada jarak 25 cm di depan sebuah lensa cembung yang jarak fokusnya 10. Kita ditanya sampai sifat bayangan, tinggi bayangan kayak gini ya. Sebenarnya sama aja persis. Kayak tadi aja. Tinggi benda 15, letak benda 25. Jarak fokusnya 10, rumusnya sama, 1 per SC dengan 1 F kurangi 1 SO, berarti 1 10 dikurangi 1 25, jadi ini 50, kali 5 kali 5, ini kali 2 kali 2. Sehingga dapat 3 per 50, SC-nya 50 per 3, positif, nyata terbalik. M-nya, perbesarannya adalah, oh ini ada 3 banyak. perbesarannya itu adalah, SI bagi SO berarti 50 per 3 dibagi 25 Kalau pecahan dibagi lagi itu sama aja dengan yang bawahnya itu dikaliin 50 per 3 kali 25 Kayak gitu Jadi ini coret 2 per 3 Diper kecil Nah saya belum tulis Tinggi bayangannya berarti HI sama dengan Perbesaran dikali HO Berarti perbesarannya adalah 2 per 3 kita kalikan dengan 15 cm berarti sama dengan 10 cm ya sifat bayangannya nyata terbaik dan diperkecil kan kenapa diperkecil karena dia dikurang dari satu nilainya oke kita sudah sampai ke mata tuliskan fungsi dari yang pertama retina retina adalah tempat terbentuknya bayangan kornea Tempat cahaya masuk ke mata atau pembiasan yang pertama kali, ya, iris membeli warna pada mata, mengatur lebar pupil. Nah, pupil ini, apa pupil adalah celah yang menentukan banyaknya cahaya yang masuk. Otot siliar itu adalah otot yang mengatur cembung atau pipi lensa mata. Gitu, otot mata menggerakkan bola mata melirik, misalnya. Apa itu daya akomodasi mata? Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk memipi dan mencembung Tujuannya adalah untuk membentuk bayangan yang jelas di retina Kapan memipi? Saat melihat objek yang jauh Kapan mencembung? Saat melihat objek yang dekat Bagian mana yang mengatur daya akomodasi? Namanya adalah otot siliar Gambarkan kondisi mata sebelum dan sudah mengenakan kacamata yang sesuai Miopi itu sinar dari jauh jatuh di depan retina dia pakai lensa cekung sehingga bisa dibiaskan ini bisa mundur di sini. Kalau hipermetropis baliknya, ya ini gambarnya, gambarnya kayak kurang bagus deh ini ya. Saya pause dulu ya, saya ganti gambar yang lebih okay. oke. Oke teman-teman udah saya ganti. Tadi itu kan sinarnya kayak gini. Padahal kalau hipermetropis itu kan objeknya dari dekat, objeknya dari dekat harus gambarnya kayak gini. Jatuhnya di belakang retina karena pakai lensa cembung jadi bisa. Ini kondisinya pada kacamata baca. Kalau emetropi nggak perlu kacamata karena emetropi itu adalah uh, mata yang normal. Artinya sinar jauh jatuh di retina, benda dekat atau sinar dari dekat jatuhnya juga di retina. Kayak gitu teman-teman. 21. Seorang penderita rabun dekat membaca pada jarak 80 cm. Maka kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan supaya dapat membaca pada jarak normal 25 cm adalah Oke, okay, rumusnya super F sama dengan 1 per PP normal dikurangi 1 per PP penderita PP itu adalah jarak baca normal ataupun puntum proximum Nah, sebenarnya 1 per 25 kurangi 1 per 80 Jadi 400 kali 16 jadi 400 kali 5 berarti 11 per fokusnya 400 per 11 kekuatan lensa itu rumusnya 100 per f jika f di dalam senti jadi ini harusnya ada sentinya ya senti 100 dibagi f 100 dibagi f f nya sendiri adalah 400 per 11 ketika sesuatu dibagi pecahan maka sama aja dengan sesuatu dikali hasil pembalikan dari pecahan tersebut 400 per 11 jadi 11 per 400 ini bisa dicoret 11 bagi 4 itu 2,75 dioptri atau 23 per 4 dioptri gitu ya supaya bisa mengamati suatu benda kecil dengan sebuah loop dengan kondisi mata tidak berakomodasi mata rileks maka benda harus terletak pada jarak fokusnya sehingga bayangan apa ya dikatakan terbentuk di tempat tidak berhingga tapi masih bisa dilihat dan matanya menjadi rileks. Jadi kalau pengamatan bintang dalam waktu lama ya matanya tidak berakomodasi ya kalau nggak capek. Sebuah loop yang jarak fokusnya 2,5 cm digunakan untuk mengamati seekor serangga kecil. Jika pengamat melakukannya dengan kondisi mata berakomodasi maksimum maka perbesaran bayangan adalah perbesaran bayangan oleh loop sama dengan jarak normal, jarak baca normal atau titik dekat normal dibagi f tambah 1. Berarti 2,5 cm dibagi kok ini 2 cm ya ini soalnya diubah aja biar cocok 2 cm digunakan untuk mengamati sirkuit ya oke okay. jadi 25 bagi 2 12,5 tambah 1 13,5 Kemudian ini juga berlaku untuk lensa okuler mikroskop karena lensa okuler mikroskop itu pada dasarnya hanyalah loop juga sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 1 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 2 cm jika mikroskop digunakan untuk mata atau dengan mata berakomodasi maksimum maka perbesaran lensa okulernya sama dengan ini rumusnya persis sama ya bahkan jawabannya semuanya sama karena sama-sama duanya ya <laughs> ini kayaknya keliru tapi nggak apa-apa prinsipnya sama nanti kalau diubah angka kan juga caranya sama aja ya teman-teman oke okay, nomor 25 berikan 4 contoh pewarna buatan eh 4 contoh pewarna makanan alami daun suji buah bit buah naga kunyit wortel banyak lah ya berikan 4 contoh pewarna makanan buatan tartrazin sunset yellow karamel blue fcf green fcf dan macam-macam Berikan dua contoh penyedap rasa alami, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, bumbu dapur lah pokoknya. Berikan dua contoh penyedap rasa buatan, monosodium glutamat atau MSG, micin itu ya. Kemudian ester atau perasa buah. Berikan dua contoh pengawet alami, paling gampang tuh garam dan gula, dibikin apa? Asinan dan bikin manisan. Berikan dua contoh pengawet buatan, natrium benzoat, asam benzoat, asam propionat. Berikan dua contoh pemanis alami, gula tebu, gula merah, gula jagung, gula stevia. Berikan dua contoh pemanis buatan, aspartam, sakarin. Jelaskan perbedaan antara stimulan, depresan, dan halusinogen. Dan kita diminta untuk memberikan tiga contohnya. Stimulan itu merangsang kerja jantung. Pokoknya jadi orang jadi lebih semangat denyut jantung lebih uh, cepat. Contohnya adalah kokain, nikotin, kafein dan juga ekstasi atau sabu-sabu ya. Kalau depresan itu sebaliknya, kebalikan dari stimulan dia membuat melambatkan kerja jantung. Tujuannya untuk anestesi atau untuk obat tidur gitu ya. Jadi contohnya obat tidur, barbiturat, morfin. Halusinogen menimbulkan persepsi semu atau halusinasi. Contohnya ganja atau marijuana, LSA, LSD. Tuliskan tiga perbedaan, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke, teman-teman, kalau dari yang menurut saya paling gampang itu gini: eritrosit punya hemoglobin yang lain enggak, eritrosit bentuknya adalah kancing, kayak caking, eh kancing, kancing, cakram, bikonkaf atau kancing, leukosit dan trombosit bentuknya tidak beraturan, yang punya inti siapa, leukosit doang, kemudian uh, fungsi, fungsi jelas beda ya. Membawa oksigen, eritrosit, leukosit melawan bibit penyakit atau memakan penyakit trombosit, pembekuan darah, itu adalah ciri-ciri um, ya, kuncinya bisa diapalin sendiri. Nomor 35, tuliskan urutan peredaran darah kecil dan besar. Urutan peredaran darah kecil adalah yang melewati paru-paru, ya, berarti mulai dari sini, ya, mulai dari sini, mulai dari bilik kanan kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Urutannya sudah saya tulis. Kalau peredaran darah besar ada dua jalur, jalur atas dan jalur bawah. Terserah mau jawab yang mana. Kalau kita ngomongin jalur atas dulu ya, ini dari bilik kiri, kemudian ke aorta, dari aorta dia ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kemudian ke ini vena cava superior kalau yang di atas. Nah, ini tadi seluruh tubuh bagian atas. Kalau kamu milih jalur yang bawah berarti dari bilik kiri aorta kemudian tubuh bagian bawah kemudian e, vena cava inferior masuk ke serambi kanan. Nomornya udah saya buatkan. Beda arteri sama vena. Oke, okay. nadi atau arteri yang gede itu tersembunyi kalau vena nongol tampak kebiruan di kulit kemudian kalau nadi itu tebal elastis vena tipis tidak elastis aliran darah keluar atau meninggalkan jantung bukan keluar jantung ya meninggalkan jantung kemudian kalau pembuluh balik itu balik ke jantung denyutnya kerasa untuk arteri kalau vena tidak terasa kalau kepotong darahnya memancar untuk arteri Vena tidak gitu ya, ngomongin soal katup, katupnya kalau arteri itu ada satu di pangkal jantung, kalau vena itu banyak. Jelaskan apa saja yang perlu diperhatikan saat menerima donor darah. Donor darah itu kan, apa namanya, ada bagian dari aglutinogen dan aglutinin, tapi gampangnya gini. Kalau donornya A itu hanya bisa menerima donor dari A dan O, B hanya bisa menerima donor dari B dan O, AB itu bisa semuanya dan O itu hanya bisa menerima dari O. Jadi yang cocok aja seperti itu. Dan di tes mungkin kalian perlu ngapalin juga ya kalau misalkan golongan darah A itu aglutinogennya A dan punya anti anti B gitu ya. Tapi oke okay, cukup itu mungkin kesempatan lain kali dan sudah pernah saya buatkan videonya sebelumnya. Sekarang kita lanjut aja ya, apa fungsi dari termometer? Mengukur suhu tubuh. manometer atau tensimeter ya ini ya, mengukur tekanan darah Barometer mengukur tekanan udara Tuliskan ciri penyakit arteriosklerosis Tersumbatnya arteri karena plak kolesterol Jadi ini menimbulkan e, penyakit jantung koroner Kemudian hemofilia itu darah sukar membeku Demam berdarah, darahnya mengental karena virus yang dibawa nyamuk Aedes aegypti ya Farises, vena membengkak karena penumpukan darah Darahnya tidak lancar Tuliskan urutan jalannya pernafasan Bagian yang hijau ini kadang di skip Rongga hidung, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Tapi kalau mau lebih lengkap, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Perhatikanlah gambar sistem pernafasan ini sekalian buat jawab ini ya, ya. Uh, yang 42 sekalian ya. A, ah, ini ada rongga hidung. Di rongga hidung terdapat rambut hidung yang fungsinya untuk menyaring kotoran ya. Kemudian yang ada jakun ini laring ya, laring mencegah masuknya benda asing ke paru-paru. Kemudian ini trakea atau batang tenggorok. Di sini terdapat silia. Di sini juga saya tulis terdiri dari cincin tulang rawan. Kemudian D paru-paru tempat pertukaran gas. Di sini ada pertanyaan faring ya, faring itu sedikit di atasnya laring. Saluran pertigaan antara rongga hidung, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan kayak saluran tiga gitu. Apa yang belum di sini? Faring udah semuanya ya. Lanjut, jelaskan perbedaan pernafasan perut dan pernafasan dada. Yang pr paling prinsip, pernafasan perut melibatkan otot diafragma, kalau pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Pemakaiannya juga beda. Kalau pernafasan perut itu biasanya terjadi otomatis ketika kita istirahat. Tuliskan kira-kira berapa volume udara penafasan biasa 500 ml, komplementer atau yang masih bisa dihirup. 1500 ml, suplementer yang masih bisa dihembuskan 1500 ml juga, sedangkan yang tersimpan di dalam nggak bisa keluar namanya adalah volume udara residu 1000 ml. Tuliskan satu ciri penyakit asma, penyempitan seluruh penafasan, bisa juga karena alergi. Difteri ini karena bakteri namanya juga mirip dak, Corynebacterium diphtheriae. Pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae sehingga intinya ini alveolus penderitanya akan terisi cairan dan ini sangat berbahaya. Bronkitis gangguan pada cabang trakea, eh, trak, ya. pada cabang tenggorokan atau bronkus akibat infeksi bisa juga karena rad, meradang ya, yaitu mirip lah ya. Organ ekskresi dan hasilnya Paru-paru Itu karbon dioksida dan uap air Kulit Ya keringat lah gampangnya Jadi ini keringat intinya ya Ada garam-garam, urea dan uap, dan uap air Ini keringat Hati, urea, bilirubin, anti, antibiotik Segala macam ini dibuang dalam bentuk urin Jadi seringkali jawabannya cuman Oh kok ini, sorry-sorry Yang ini yang urin, maksudnya ginjal Ini urin, kalau hati tetap korea, bilirubin, antibiotik, logam berat yang kemudian mengaruhi warna feses kita ya. Nah, ginjal ini yang urin gitu. Tadi salah ngomong. Udah direlat. 47. Ini gambar ginjal. Satu ini pasti korteks. Kedua ini adalah sumsum uh, -sum ginjal. Ini dulu, kemudian ini rongga ginjal atau pelvis renalis. Kemudian ini ureter. Bagian filtrasi ada di kulit ginjal ya korteks. Nah kemudian diberi pertanyaan lebih lanjut di dalam korteks itu ada bagian-bagian nih dikasih nomor-nomor-nomor tapi intinya, oke okay, inilah glomerulus dan kapsula Bowman. Tubulus yang dekat tuh tubulus proximal ini lengkung Henle. Ini tubulus yang jauh tubulus distal. Kemudian tubulus pengumpul atau tubulus kolektifus Sedangkan tuh kalau bagian kayak gini yang ditanya ini ginjal ureter kemudian ini kandung kemih uretra uretra itu yang uh, de lebih dekat dengan pembuangan kalau ureter lebih dekat dengan ginjal filtrasi tempatnya glomerulus hasilnya adalah urin primer reabsorsi itu di tubulus terus proximal hasilnya adalah urin sekunder kemudian augmentasi itu terjadinya di tubulus kontrol suzuki hasilnya adalah urin yang sesungguhnya. Berarti hasil filtrasi urin primer, reabsorsi urin sekunder, augmentasi urin yang sesungguhnya. Nah, tinggal dua lagi. Perhatikan gambar kulit. Nah, satu, satu ini adalah jelas rambut. ya Dua, ini adalah epidermis. Tiga, ini adalah dermis atau jangat. Empat, inilah hipodermis. Ya, kalau ininya aja itu jaringan lemak ya di posa. Kemudian ini ini yang jauh ini kelenjar keringat ini pasti pori-pori. Ini serabut saraf yang ini atau ini adalah kelenjar minyak. Ada yang menyebutnya kelenjar sebacea. Dan yang terakhir teman-teman apa penyebab penyakit kencing manis? Yaitu bukan kebanyakan makan manis karena nggak semua orang yang makan manis langsung kena kencing manis. Tapi kekurangan hormon insulin untuk memecah gula di dalam tubuh. Oke, demikian 52 soal banyak sekali persiapannya, teman-teman. Nah, ini semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bersiap untuk PAT. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.